Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Okay. Relax. Lembut. Tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan ya. Dua. Lembut. Lepas. Okay. Yang terakhir. Kan. Kau rosakkan. Kau rosakkan Abang Ali punya mic lah. Yeah, boy. Later. Tok Pak Mok, laki-laki urut kaki orang perempuan. Boleh atau tidak? Haram dan tidak haram. Bila haramnya? Ketika bukan darurah. Tukang urut laki-laki. Urut lengah. Urut lengah bukan darurah. Urut darurah ini patah. Patah kehir, cabut lokang. Itu darurah. Sama macam doktor lah. Dia tak boleh tengok aurat perempuan. Tak boleh pegang aurat perempuan. Dalam kehir-kehir bukan kritikal. Sakit biasa tak boleh. Ha, jadi kalau patah kaki, tidak ada tok muding perempuan. Yang ada tok muding laki-laki. Maka daripada haram kepada harus. Kerana darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Bila darurah, dia mengharuskan hukum yang asalnya tidak harus. Bersyarat. Ditemani suami atau mahram. Ha, dia pun dah urut lengah saja. Dia urut lengah. Urut lengah tidak ada. Mu teman suami pun tetap haram. Women. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!